Okey, untuk bantal tengah pula. Okey, saya buat tali air dahulu. Yang ni lebih kan untuk kita jahit sikit je. Okey. Saya buat tali air 46 tali air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,
kat belakang untuk bantal sandar tu. Okey, kemudian kita buat slip stitch, single crochet masuk ke dalam lubang yang ke 45. Okey, masuk lubang 45. Kita buat satu single crochet. Okey. Okey, kemudian setiap lubang tali air ni kita kena masukkan satu single crochet. Jadi kita akan dapat 45 single crochet. Okey, saya buat satu single crochet. Okey, kita dah habis barisan. Hasilnya tali air tadi kita dah habis masukkan satu single crochet. Okey, hasilnya apa tak? Okey, yang seterusnya naikkan satu tali air. Okey, kita patah balik. Okey, dalam lubang ni kita kena masuk back loop. Sama juga kita akan masuk single crochet back loop. Satu single crochet back loop. Setiap lubang ni kita kena masukkan satu single crochet back loop. Fahamkan guys? Kalau yang tak dapat tu boleh ulang balik tengok.
Okey, kita dah habis barisan. Nampak tak hasilnya? Nampak dia akan timbul macam ni. Okey, dia nampak akan timbul. Bila kita dah buat dua baris, dia akan timbul. Okey, yang timbul ni saya akan buat tiga bentuk. Tiga line. Maksudnya bentuk yang timbul ni saya akan buat tiga. So setiap baris tu ada dua. Jadi semua baris setiap single crochet itu adalah 6. 2, 4, 6. Okey. Saya buat sampai kat tu. Sama je cara, naikkan satu tali air dan kita akan buat single crochet back loop setiap lubang ni. Okey, saya akan tunjuk bila dah sampai 3 baris. Okey, saya dah dapat 3 baris. Nampak tak guys? Yang barisan timbul tu 1, 2, 3 baris. Okey, saya dapat 3 baris. Kemudian saya nak tukar warna pink pula. Warna pink. Okey, cara nak masukkan dia. Terus kita ambil dan buat satu tali air. Yang warna purple ni tarik sikit. Okey. Tak. Dan kita patah balik. Yang ni pun kita buat macam biasa. Kita akan buat satu single crochet back loop. Okey, setiap lubang ni kita akan buat satu single crochet. Satu single crochet back loop. Okey, kita akan buat sampai setiap lubang ni kita masukkan. Lubang yang bahagian belakang tau. Yang perlu kita masuk. Okay, habis. Hasilnya macam ni. Okay, back loop. Okay, ulang je langkah. Kita naikkan satu tali air setiap di hujung tu. Okay, ni pun sama juga. Kita buat single crochet back loop. Kita akan dapat 3 baris macam ni juga. Okay, yang warna pink ni kita akan dapat 3 baris. Okay, saya akan tunjukkan yang dah siap. Okey, saya dah dapat 3 baris untuk warna pink, kemudian warna ungu pula, warna purple ni sama juga. Tapi tadi kita tak perlu gunting tau. Kita terus je sambung. Okey, buatkan satu tali air, yang pink ni tarik. Yang ni pun sama juga guys. Okey, yang warna purple ni sama juga. Kita akan buat 5 barisan untuk yang warna purple. Okey, saya akan tunjuk hasilnya. Okey, saya dah dapat 5 baris. Okey, cara kira kita nak tahu macam mana dia dapat 5 baris. Yang ni 3 baris warna purple ni. Ini pun 3 baris warna pink. Dan 1, 2, 3, 4, 5 ni pun 5 baris untuk warna purple. Okey. Kemudian
Yang sebelah sini lagi, kita ambil warna pink, letak kat sini. Pun sama juga, 3 baris. Okay guys, 3 baris, nampak tak? Faham? Faham kan? Nanti kita buat 3 baris yang timbul ni untuk warna pink. Kemudian 3 baris lagi untuk warna purple. Okay, kita kira daripada timbul ni baru cara yang betul. Kalau korang kira daripada bawah ni, dia tak betul, nampak tak? Okay, korang kira dari yang timbul ni. Okay, nampak? Nampak? Ni 3, ni 3, yang ini 5. Nanti warna pink 3 dan warna purple pun 3. Okay, saya tunjuk yang bahagian dah siap. Okay guys, saya dah siap. Dah siap kait. Nampak barisan dia? 3, 3, 5, 3, 3. Okay, faham tak apa yang saya cakap? 3, 3, 5, 3, 5 barisan color ni. Okay, yang ni bolehlah kita ambil panjang sikit untuk kita jahit. Yang color ni boleh buang. Boleh potong. Okay, cara dia. Okay, kita akan, nampak tak? Yang ni bahagian luar tau. Yang timbul ni bahagian luar. Okay, kita lipat dua macam ni. Okay, lipat dua. Kemudian kita akan jahit tepi ni. Tepi ni, yang ni jangan jahit dahulu. Okay. Okay, kita dah jahit. Okay, kita dah jahit tepi ni, tepi ni. Dan lubang ni kita masukkan kapas. Sebelum tu kita kena tutup separuh dulu. Kita jahit separuh. Okay, kita akan jahit separuh. Okay, lubang ni kita masukkan kapas. Okay, masukkan kapas. Okay, kita cucuk di bahagian sudut tu guys. Di sudut tu kita kena cucuk dia. Masukkan kapas tu dulu di sudut ni. Bucu, di bucu. Di bucu ni. Okay, dah dapat dah. Okay, nampak tak? Kemudian bolehlah kita tutup.
Okey, ujung ni. Okey, kita jahit macam tu dan sorok ke dalam. Okey, sorok ke dalam. Ni bolehlah kita potong lebihan ni. Dan ni tarik ke dalam, guys. Okey. Bantal untuk bahagian tengah-tengah tu. Okey. Jadi dah. Okey, guys. Kita dah buat semua bantal. Okey, korang dah boleh dah cuba macam mana cara buat. Okey.